Tes tes. Lu nggak ngerekord ya? Gue tadinya pengen ini aja apa? Ngambil suara dari lu. Males gue pakai mic senar ada-ada itu suaranya tipis gitu. Jadi ini after sahur ride episode terakhir nih sepertinya, karena hamin 3 atau hamin 2 udah mau lebaran nih. Dan kali ini berhubung banyak yang ini ya, yang nanya Bang Jody mana ya kan, udah gak pernah riding sama Bang Jody lagi nih. Drama nih. Iyalah, drama aja lah. Tapi sayangnya gue lagi gak pakai Sena nih, jadi kalian gak bisa denger suaranya Jody nih ya. Tuh ya, dada-dada aja lah Jodinya lah. Jadi Nyantai aja menikmati indahnya Jakarta yang udah mulai kosong ya. Jadi Jakarta tuh sebenarnya kosongnya udah kalau hamin tipis-tipis loh. Hamin 2, hamin 3 baru mulai sepi. Dari kemarin mah padahal masih rame-rame aja ya. Awas. Yuk, silakan. Oke, maju, silakan. Ini ada Rian, ada saudara gua Kevin masih di sini ya sampai lebaran. Ada siapa lagi nih hari ini? Maju aja lagi, Jot. Ini ada Bro Lanang Cikal ya. Kalau kalian yang nge-follow Instagramnya 77 pasti kenal nih sama Erwan Hedon yang satu ini nih. Hedon banget cuy, udah pakai OZ juga loh. Gila. Mas Jody kapan OZ-nya, Mas Jody? Weh, kata Jody habis lebarannya insya Allah. Dia inden cuy. Jadi belum ready stock OZ-nya buat di CBR-nya. Masih inden, harus menunggu, harap bersabar lah demi sesuatu yang indah ya. THR untuk CBR-nya OZ cuy, gila. Ini kebetulan Jody lagi nggak pulang kampung guys, biasanya dia di Bandung terus nih. Kata Jody biar keluarganya aja gantian yang ke Jakarta. Buat sekarang-sekarang ini sih, kalau mau ke Bandung atau ke kota-kota lainnya lebih baik naik kereta sih. Kalau naik kereta cuma 3 jam ya, 4 jam ya. Iyalah, nggak capek juga ya kan. Bisa berdiri-berdiri di kereta. Kalau naik mobil aduh, parah. Iya, benar-benar kalau kereta waktu itu udah pasti ya. Nah, betul. Kata Jody kalau lebih sultan naik pesawat, guys. Jakarta Bandung. Siap, Bang. Siap. Parah sih, udah sepi gini ya. Kita menikmati hari saja lah. Udah mau lebaran. Kenapa? Putus-putus, padahal gue gak terlalu jauh loh. Ya begitulah ya. Nih ada Sudes juga tuh di depan, dia bawa Harley ya. Z900 udah dijual guys, jadi dia bawa Harley sekarang. Iya, racun-racun Harley bertebaran cuy. Pengen sih, cuma jangan menggantikan motor sport atau naked lah. Nambah lah, insya Allah lah. Iya, tadi gue sempat nyobain sih. Jarak dari apa, jarak ke stangnya juga lumayan jauh cuy. Aduh, R1 seksi banget dong. R1 baru ya ini, tapi bukan R1M guys, ini R1 biasa. Iya, bukan yang M-nya. Oh iya, AGV baru itu ya, ngerilis helmnya Rossi yang baru ya. Iya, gua liat instastory lu, makin lama makin kayak permen, iya juga sih. Warnanya kayak gitu, mirip permen mil kita itu. Iya. Oke, oh ini nih, muter balik. Kita puter balik sini. Habis ini lewat. Oke.
berarti kiri ntar. Kalau Menteng berarti tadi harusnya di sana kita kiri ya. Lewat Kuningan. Iya sih. Mau lebaran nih. Lagi rawan. Nah, astaga coy, gila jalanannya. Aduh. Gila, gua enggak pernah lewat sini, udah lama banget. Ini kemana, kiri ya? Kiri, oke. Gua dari kemarin paling jauhnya ke Menteng, enggak lewat sini nih. Mana kiri ya, Jot? Ini Jot. Oke. Ini kan rada enggak ngeh gua lagi banyak renovasi gini. Aduh. Naik ya kita ya? Oke. Au. Ya, putus-putus dong. Putus-putus, Jot. Baru menjauh dikit. Gua udah semenjak bawa motor sport, bawa-bawa boncengan tuh. Iya, Pak, bener. Kalau motor naked masih ayolah. Boleh lah kalau motor naked lah. Kalau udah motor sport, aduh, pegel juga Pak saya. Iya Pak, momen-momen kayak gini cuma setahun sekali nih. Enggak, tahun baru mah jarang cuy yang pulang kampung. Lebaran doang nih sampai sepi banget. Nah itu TJR dan kawan-kawan itu di situ. Terculture di Jaksel ini. Oh siap, motor 1000cc gitu ya, nggak ganti gigi ya. Siap. Motor saya 600 Pak, masih ganti gigi Pak saya Pak. Nah, 1000cc mah di Jakarta main gigi 2-3 doang udah. Ambil kanan kan? Oh emang iya? Oh iya deh, iya. Itu masuk tol kita ke situ. Iya, sumpah jalanan sini keren. Itu bodi bawah lu kayak udah copot gitu, Jot. Yang sebelah kiri, sumpah. Iya, kayak udah ngaplek-ngaplek gitu. Iya, itu udah copot-copot gitu. Iyalah. Tarik dikit biar nggak bosen. Ngantuk. Iya kita mau ke kanan ya, kanan aja deh. Maaf Pak, lupa gue. Gue ingetnya, soalnya gue kalau setiap lewat sini pasti baliknya lewat Pondok Indah. Cuma ya nggak apa-apa, lewat sini lagi lah, enakan lewat sini. Lupa gue. Iya, Lautan Nasari, jalanan culture. Apaan tuh Pak? Gila, gede banget suaranya sampe masuk seno gue. Aduh, kosong banget. Jalanannya gelombang banget. Aduh. Aspalnya lembek banget sampai pada begini gelombang. Wih, bahaya banget. Merah-merah. Tumben merah di sini. Dari tadi belum kenal lampu merah gitu kayaknya. Eh siap. Sial yang di kiri kan? Ntar. Kesial dulu, ntar. Kita udah lama banget ya nggak bertemu ya. Oh siap. Gue juga riding sini doang ya, gitu saja lah. Iya. Pikir-pikir bosan juga, cuma hari Minggu udah ya bener-bener dimatin. Ma hari Minggu udah gabut pagi-pagi. Iyalah, manasinnya seminggu sekali. Iseng. No kan ada aja yang diganti-ganti. Hijau.
kok ini R1-nya kayak lampu sennya nyala mulu ya? Keren juga nyala mulu. Emang iya ya? Parah sih. Ganteng sekali. Apa? Agresif. Tenaganya emang gila sih kalau Yamaha. Iya, riding position-nya gitu ya. Nggak jelas. Merah lagi dong. Eh, nggak tahu merah apa hijau. Oh, hijau. Ke kanan doang yang merah. Shell dulu. Aduh. Yang isi-isi lah. Oke. Sudes doang yang isi ya? Oh, R1. Eh, enggak deng, R1. Enggak. Sudes doang yang isi. Ini remnya Senin-Kamis enggak? Senin-Kamis dong remnya. Belum, gua belum ganti quick shift. Enggak, Pak, belum. Ntar dulu dah. Lu udah, ini lu udah quick shift atau belum ya? Oh, belum ya? Eh, udah tuh, sudes. Yuk. Oke, let's go. Kenapa suaranya? Iya, teriak banget kayak kalau ngebawa motor tuh rasanya jadi kayak kering banget gitu, garing banget, nggak apa ngebasnya kurang gara-gara full CC ini nih. SC, sliponnya SC, ininya apa pipanya punya si itu loh, Lace yang ininya R9, iya, suaranya jadi garing banget. Iya, titanium. Yoi, Scoopy-nya ada hazardnya, kalah motor gua. Gak ada, Pak, ZX gak ada ininya, gak ada hazard. Gak ada, emang yang mana yang ada? ZX 6 ya? 6R. Oh, 6 baru, iya 6 baru kayaknya udah ada deh, yang baru. Nah, iya nih, motor kentang itu gak ada, apa, steering damper gak ada. Steering damper gak ada, di 6R kan ada steering damper. Oke. Sama belokan sini. Belokan yang memakan banyak korban. Di sini, tikungan sini banyak memakan korban. Iya. Iya, udah bumpy, licin lagi. Oh, siap. Gila. Oh iya, siap. Aduh, kiri ya, kiri. Ini di sini ngeri. Suka banyak yang nebar oli. Oke, kita sampai lagi sudah. Ya. Baru jam 7.
udah sampai lagi di CNC guys. Enaknya riding kalau lagi apa bulan puasa gini sepi nih. Oke, kita tahu parkiran di sana. Baru jam 7 berapa lewat berapa udah sepi cuy. Enak. Ini aja lah biar nggak terlalu nyempit-nyempitin. Keputus sama Jody ini senanya.